Oke, kita udah masuk di match. Ini pesawatnya P38 yak 3 TFW 190 sama bomber B17. Kita pakai ini aja. Apa namanya inilah? P38. Oh ya, ini pakai kontrol gyro ya, cuma buat muter doang kayak gini. Ya selebihnya ya ya udah sih itu doang. Selebihnya kan udah pakai kontrol yang ini. Soalnya kalau pakai kontrol yang ini menurutku susah sih, yang stick-stick ini. Mending yang ini aja kayak versi PC. Ini banyak amat buatnya. Dia naik, dia naik. Kalau botnya terbangnya kayak gitu mulu perasaan. Nggak kena. Nggak kena. Udah mati. Nah kan, botnya terbangnya gitu. Nggak kena juga. Nggak kena lagi. Mending yang itu, Nikolai. Playernya berapa sih? Oh, di bawah pada ya. Yang 3 biasanya di bawah. Kita incar yang ini. Tosaki. Langsung minggir daripada ketabrak. Nah kan mati tuh. Jangan ditabrakin ya kan, Mubadir. Oh, itu yang player asli. Oh, itu B17. Kita incer bomber. Gaspol. Naik gak dia tuh? Ah, naik dia. Gak kena. Ulangi lagi. Ah, kena. Biasanya udah mati sih. Eh, ini malah miring-miring banget. Udah biarin dia, udah kebakar banyak. Bandaranya apa? Bandaranya dia kan jauh juga, gak mungkin bisa balik. Irit amunisi ya kan. Nah, kita incar itu player yang di bawah kita. FW190C. Kita coba cari kesempatan. Kita putar. Nah, kita lewat belakangnya. Semoga dia nggak lihat. Ah, mati tuh bombernya. B17-nya. Ah, itu. Mati juga tuh Cina. Ini nggak bisa buat dogfight, cuma bisa buat kayak gitu tadi, nyamber-nyamber. Masih ada lagi playernya. Kita cari lagi. Oh iya, langsung dua malah playernya. Nah, yang itu kita incar yang itu. Yang naik, yang naik. Dapat lagi. Speed kita langsung hancur. Untung nggak ada yang incer. Ah, bawah ada lagi tuh. Gak usah diikutin, soalnya nggak mungkin bisa adu manuver sama yak. Kita nyari kecepatan dulu, ngisi speed dulu. Baru putar balik. Aduh, pada yang ngincer. Aman, aman, aman. Gaspol yaknya. Aduh, telat. Ihihi, kebakaran. Tolong. Ini udah susah sih. Engine-nya mati satu. Nah, akan mati. Biar nggak lama ya. Leave vehicle. Kita pakai yaknya. Oh, ada yang di base. Oh, itu kita balas dendam ke itu penaik kapal lah. Mana itu ke sini ya?
Udah, kita langsung hindar. Aman, aman. Udah kebakar dikit situ. Lupa nggak pakai flap. Pada yang ngincer lagi sih. Mana yaknya? Walah itu. Aduh, kok kayak gini, tolong. FPS-nya tolong. Ya. FPS-nya 10 kayak 4 point. Mati lagi sama orang yang sama. Ntar coba turunin. Berat juga ya main pesawat. Kita coba lagi. Wah, cuma 16 tuh. Gak kena kan. Kita tunggu lagi, putar balik. Nah, udah 60 lagi. Aduh, ada yang ngincer. Bot bukan sih. Ya malah muter mulu, gak biasa pakai giroskop. Flap, flap, flap. Bot bukan ya? Bot masa ya kayak gitu mainnya? Ini nggak tahu pesawatnya cara makainya gimana, soalnya kalau di PC aku pakainya Inggris, jadi Spitfire ini belum ada. Kena. Aduh, susah. Di bawah dia. Oh, kena lagi. Gak kebakar mulu, masih hidup mulu. Dua orang belakangku, tolong. Dia mau ngincer yang itu, susah amat sih. Ah, akhirnya dari tadi ngapain. Tinggal ini botnya belakang. Kita nyari speed dulu, isi dulu biar gak mandek. Waduh, masih ngikutin juga. Nah, kita incar yang itu. Hilang satu sayap belakang. Apalah namanya. Oh, dapat. Aduh, udah kebakaran ya. Ya, ya udah ya kan. Coba mendarat darurat, siapa tahu bisa. Pokoknya kembang api itu ya. Walah, ini nggak bisa mendarat darurat. Kita pakai bomber. Ya kalau bomber ini mah tinggalan bikin mie aja. Sebelum sampai ke target ya kan. Kurangi kecepatan biar gampang incernya. Oke, gas lagi. Ya bomber yang penting di atas kayak gini aman aja ya kan. Asal musuhnya nggak nyampe. Tuh ngincer yang mana ini? Oh iya, kita jatuhkan ke sana. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nggak kena kah yang ngincer yang itu, target yang di bawah.
Ah, dapat howitzer. Ah, dapat AA. Ini 16 mesti bom kecil ini. Ah, ngedropnya satu-satu lagi. Oh, itu di bawah. Gunner view, gunner view. Ini lagi susah ya kan? Mana tadi satu? Oh itu. Nggak kena. Oke, bomnya udah terisi. Kita incer yang mana ini? Udah pas apa belum ini? Ya elah, malah udah kalah duluan.